عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحاضرين الحاضرات أعزني الله وإياكم Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Da'ud Al Al karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir, kita membacakan hadis tentang titik hitam di hati seorang jika berbuat dosa atau maksiat bahwasanya setiap kali seseorang melakukan perbuatan dosa atau maksiat maka akan ada titik hitam di hatinya dan titik hitamnya akan terus bertambah jika dia terus melakukan tidak bertaubat tidak segera berhenti dari kemaksiatannya titiknya akan terus bertambah sampai hatinya hitam tertutup <coughs> dan itulah yang Allah firmankan kalabal rana ala kulubihim sekali-kali tidak Sebenarnya hati mereka itu tertutup Akibat perbuatan mereka sendiri Jadi semakin dia membuat kemaksiatan Dosa, titik hitam itu akan menjadikan hatinya tertutup Hatinya mati, hatinya sudah tidak lagi bisa menerima nasihat Hatinya sudah tidak bisa lagi khusyuk melaksanakan ibadah Semuanya akibat perbuatan dosa dan maksiat Karena per pertama kali yang diserang oleh dosa dan maksiat itu adalah hati seorang yang pertama kali terserang adalah hatinya. Nanti akan kita bahas lebih dalam, insya Allah Taala. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan. "Waqal al Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah berkata, 'Haddatana Yakub, haddatana Abi, an Salih, an ibni Shihab, haddatani Abu ya bin Abdullah bin ibn Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Amma ba'du ya ma'syar ma Quraisy innakum ahlu hadzal amr ma lam ta'sullah ta asullah. Wahai orang-orang Quraisy sungguhnya kalian pemilik perkara ini maksudnya kalian yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah kaum Quraisy. Sesungguhnya Allah memberikan kalian kekuasaan selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. apabila kalian maksiati ya Allah berbuat maksiat kepada Allah, ba'ata ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib. Allah akan mengutus, mengirim kepada kalian Seorang so, yang akan mengupas kalian. Sebagaimana so, kayu ini dikupas. Dan Rasulullah SAW sedang memegang sebatang kayu. Di qadhi bin laha Dan Rasulullah mengupas kayu, batang kayu yang beliau pegang. abiyab yaslid. Maka kayu itu ketika terkupas, maka nampak putih dari batang kayu tersebut kalau kalian bermaksiat kepada Allah Allah akan mengirim mengutus orang yang akan mengupas kalian sebagaimana kayu ini dikupas kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam ketika kayu itu dikupas kulitnya sudah terkelupas maka kayu itu kan rusak akan layu begitulah perumpamaan jika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beliau melanjutkan wadakar Imam Ahmad an Wahab an rabb azza wa jalla qala fi ba'd ma yaqul li bani isra'il riwayat ini uh, riwayat israiliyat allah ber berkata kepada sebagian uh, bani isra'il inni idza uti'tu raditu sungguhnya aku kalau aku ditaati aku akan rida kata allah wa idza raditu baraktu kalau aku rida aku akan memberkahi memberikan keberkahan barakati nihaya dan keberkahanku tidak ada ujungnya. Dan apabila aku dimaksiati, didurhakai, maka aku akan murka. Dan apabila aku murka, aku akan melaknat. min walad. Dan la'natku akan menimpa sampai tujuh turunan. Ini riwayat Israeliat وذكر أيضا عن وكيع. سبوتكنجوغا دري وكيع، حدثنا زكريا عن عامر، قال دري زكريا دري عامر دري كتبت عائشة إلى معاوية، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها منولس، من كبدا معاوية رضي الله عنه، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله ada hamiduhu minan nasi dhamma. Sungguhnya seorang hamba. Jika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjadikan orang-orang yang memujinya berubah menjadi mencelanya. Di antara dampak buruk perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana yang Aisyah radhiyallahu taala sampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu Ketika orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat, Allah akan menjadikan orang yang memuji dia berubah menjadi mencelanya. Kemudian beliau melanjutkan. Wadakra Abu Nu'aim. Ini Imam Nuqaim masih menyebutkan beberapa riwayat tentang dampak buruk dosa dan maksiat. Nanti setelah ini baru beliau masuk ke inti pembahasan rincian satu persatu dampak buruk akan disebutkan oleh beliau. Wa dzakar Abu Nu'aim. Sebutkan oleh Abu Nu'aim dalam al hilya Hilyatul Auliya' 'an Salim 'an Abi Ja'd 'an Abi Darda. Dari Abi Darda qaal, Abu Darda radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi berkata, "Liyahdharu mar'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yashur." Hendaknya seorang waspada, hati-hati. Kalau sampai hati-hati orang yang beriman melaknat dia, membenci dia, sedangkan dia tidak, tidak, tidak merasa, tidak nyadar, hati-hati. Nanti tiba-tiba orang akan membencimu, melaknatmu, sedangkan kamu tidak menyadari apa penyebabnya. Kok tiba-tiba orang jadi membenci dia, orang melaknat dia, hati-hati manusia Allah jadikan membenci dia. Tumakal tadri mimma hada. Kemudian Mudarra bertanya, kamu tahu nggak apa penyebabnya? Kultula. Orang ini menjawab, nggak nggak tahu. Kenapa bisa seperti itu? Kal innal abda yakhlu bi maasillah. Fiyulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haytul ayyashu. Penyebabnya adalah seorang hamba. Dia bersendirian. Tidak kala dia bersendiri, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu SWT. Maka Allah jadikan, Allah lemparkan ke dalam hati-hati manusia kebencian terhadap orang tersebut. Sedangkan dia tidak nyadar, tanpa dia sadari, tanpa diketahui. Tatkala dia bersendirian, bermaksiat kepada Allah, Allah akan menjadikan, melemparkan kebencian ke dalam hati-hati orang di sekitarnya, hati-hati manusia. Itu penyebabnya. Ini kata Abdul Dar'da, Dan perkataan beliau ini sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Nabi alaihi wasallam bersabda. Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril. Ya Abu Darda sampaikan tadi maknanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam pimpinannya para malaikat. Malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung. Pimpinannya para malaikat. Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibhu. Allah berkata, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut, karena Allah mencintainya. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit. Kemudian Jibril memanggil, menyeru kepada penghuni langit, pada para malaikat yang lainnya. Inna Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu sama. Maka seluruh penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Subhanallah perhatikan kata Allah kata Nabi SAW, kemudian Allah jadikan hamba ini Allah cintai ini diterima dicintai disukai oleh penduduk bumi sama orang-orang semua Allah jadikan suka sama dia Karena Allah mencintai dia penduduk langit cinta sama dia ketika Allah cinta sama orang ini penduduk langit cinta sama orang ini Jibril cinta sama dia Allah jadikan hati-hati manusia suka sama orang. Suka aja sama dia, perilakunya, ya, condong dia ke ini, ke ke laki-laki ini. Allah jadikan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua orang yang beriman Cinta kepada Allah S.W.T., dan mereka wajib cinta kepada Allah S.W.T. Seorang Muslim, seorang yang beriman, dia wajib menempatkan cintanya nomor satu kepada Allah S.W.T. di atas cinta kepada yang lain. Harus wajib jika dia tidak melakukan itu, tidak mencintai Allah lebih dari apapun, maka kurang sempurna keimanannya. Keimanannya kurang sempurna. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال صلى الله tidaklah beriman kalian adalah sempurna keimanan kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada apapun dan orang yang beriman secara fitrah dia akan mencintai Rabbnya kita semua cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala Allah sudah terlalu baik sama kita nikmat Allah tidak ada putusnya setiap hari setiap detik Allah berikan nikmat kepada kita setiap detik kita bermaksiat kepada Allah, Allah tetap berikan nikmatnya. Ibadah kita kurang kepada Allah, Allah tidak berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Ibadah kita kurang, tetap Allah berikan nikmat. Kita berdoa, kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Padahal yang kita berikan kepada Allah sangat sedikit. Ibadah kita kurang, sedekah kita kurang, tapi kita minta macam-macam sama Allah, Allah kasih. Kenikmatan Allah berikan nggak ada putusnya. Penglihatan kita nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa membelinya. Kalau ditukar, ditukarkan seluruh kekayaan dunia ini sama penglihatan kita diambil, kita nggak akan mau ya. Semua kita dikasih kenikmatan badan sehat, persendian kita sehat, nikmat keluarga, anak, istri. Karenanya seorang yang beriman dia pasti cinta sama Allah Subhanahu jika jujur. Yang menjadi masalah bagaimana supaya Allah mencintai kita. Karena katanya ima, ima, Imam Nukhayim menyebutkan Laisa sya'nu antuhib sya'nu antuhab. Perkaranya bukan engkau mencintai Allah. Tapi perkaranya bagaimana Allah cinta sama kamu. Di antara yang Nabi SAW sebutkan agar kita mendapatkan cinta Allah SWT. Beliau bersabda. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan, dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Sampai aku mencintainya, kata, kata Allah SWT dalam hadis Qudsi Seorang dia berusaha mendekat, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amal-amal sunnah. Amal wajib jelas itu kewajiban dia. Tapi dia tambahkan dengan amalan-amalan sunnah dalam rangka dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dan dia terus-menerus melakukan itu maka Allah jadi cinta sama dia. Lanjutan haditsnya wa ida abghada abdan Jibril. ketika Allah benci sama murka sama salah seorang hambanya Allah akan memanggil Jibril. inni ini fa Jibril sungguhnya aku murka sama pulan maka murkalah padanya maka Jibril pun murka sama dia. Fa yughidhuhu Jibril, kemudian yuradi fi ahli sama'. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Inna abghadha fulanan fa abghiduh. Sungguhnya Allah murka sama si fulan, maka murkailah dia. Maka penduduk langit pun murka sama orang ini. Kemudian apa dampaknya? Al fil -ard. Allah jadikan hamba ini dibenci di muka bumi. Allah jadikan orang-orang nggak -orang suka sama dia, benci sama dia. Itu makna, semakna dengan uh, riwayat yang Abu Darda radhiyallahu taala sampaikan tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitabih Az-Zuhd. Imam Ahmad rahimahullahu taala punya seorang anak putra yang menjadi ulama besar juga siapa namanya? Siapa namanya anaknya Imam Ahmad? Seorang ulama juga, ulama besar, ulama ahlus sunnah. Ada yang tahu? Siapa nama anaknya? Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini ulama besar, ahlus sunnah. Nah, Abdullah ini, rahimahullah, putranya Imam Ahmad ini, beliau ada menambahkan riwayat-riwayat dalam beberapa kitabnya Imam Ahmad. Contohnya seperti Musnad. Musnad Imam Ahmad, beliau mengumpulkan hadis Sampai beliau wafat. Imam Ahmad Allah. Kemudian putranya Abdullah seorang ulama hadis juga beliau menambahkan beberapa riwayat. Kemudian dalam kitabnya Imam Ahmad juga Az Zuhud nama kitabnya beliau menambahkan beberapa riwayat. Makanya disebutkan ketika ulama menyebutkan tambahan yang ditambah oleh putranya Imam Ahmad disebutkan wadah Abdullah bin Ahmad fi kitabi Az Zuhud. Disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Padahal Az-Zuhud ini kitabnya kitab bapaknya, kitabnya Imam Ahmad bin Hambal uh, Abdullah ini salah satu riwayat yang ditambahkan oleh uh, Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya kitab ayahnya Az-Zuhud. An Muhammad bin Sirin. Beliau menyebutkan riwayat dari uh, Muhammad, uh, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ulama tabi'in, ulama besar. Ulama besar. Ini beliau seorang Tabiin, Tabiin senior, beliau menikah sama uh, putri sahabat Nabi. Muhammad bin Sirin pernah berkata, an beliau menyebutkan Muhammad bin Sirin an lama Abdullah bin Ahmad menyebutkan Muhammad bin Sirin dulu pernah dia terlilit hutang. Kisahnya masyhur Muhammad bin Sirin ketika berdagang di pasar Singkat cerita, dia rugi besar, ya, karena ada satu musibah sehingga dia terlilit hutang yang sangat besar sampai dia dipenjara. Dan hutang ini benar-benar sangat menjadikan Muhammad bin Sirin gundah gelisah. Beliau ulama besar, gelisah gara-gara kejadian itu musibah yang Allah timpakan kepada dia. Dia tiba-tiba kena rugi, kelilit hutang besar, sampai masuk penjara. Akhirnya dia jadi gelisah, gundah sama masalah yang sedang menimpanya ini. Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, Inni la'arif wa hadal gham bidam bin asab tuhumun arba'ina sana. Diperhatikan kata Ibn Sirin. Sungguhnya aku tahu. Aku mengetahui kegelisahan, masalah yang sedang aku hadapi ini sekarang ini. Gara-gara dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Lihat bagaimana para salafus soleh. Bagaimana kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan mereka yang penuh berkah. Ketika mereka ditimpa masalah. Yang pertama kali mereka lakukan apa? Introspeksi diri. Karena mereka tahu betul setiap masalah yang mereka yang mereka hadapi. Masalah, musibah yang mereka alami. Kesedihan yang mereka rasakan. Semuanya tidak lain dan tidak bukan karena sebab apa? sebab dosa. Mau kesedihan, gundah, ketakutan, galau, kelit hutang, masalah dalam rumah tangga, keluarga, masalah dalam kesehatannya, masalah dalam perekonomiannya, semuanya. Itu karena sebab dosa. Dan dia orang saleh, ulama besar. Tentunya ini sudah tentunya dia pasti sudah bertobat. Disebutkan dalam riwayat lain, apa dosa yang dilakukan Ibnu Sirin? disebutkan dalam riwayat lain. Apa sih dosa yang dilakukan oleh Ibn Yusrin sampai dia diberikan musibah se sebesar itu? Balasannya disebutkan 40 tahun yang lalu dia pernah manggil orang ia muflis. Ada orang yang dia lagi dia bangkrut, ketimpa musibah dia bangkrut, rugi. Rugi dia. Orang yang rugi itu bahasa Arabnya muflis. Al Imam Ibnu Sirin pasti bukan bermaksud mengicik dia atau menghina dia. Mohon beliau panggil dia, wahai wahai orang yang rugi, ya muflis. Panggil begitu aja. Dia mikir apa sebabnya? Dia ingat, oh gara-gara saya panggil si muflis, ya muflis itu. Maka Allah jadikan saya rugi kelilit hutang. Tapi masuk penjara. 40 tahun yang lalu. Inilah kehidupan para salafus salih. Ketika mereka tertimpa masalah, mereka langsung menerima takdir Allah, introspeksi, oh ini karena dosa yang pernah saya lakukan pasti. Nah, mungkin Allah berikan ini kepada saya kecuali karena sebab dosa. Dia bersabar, dia bertaubat kepada Allah SWT. taala. Berbeda sama orang-orang zaman sekarang. Kalau kita terkadang kalau kita ketimpa musibah apa enggak sadar. Enggak ingat dosa. Enggak mencoba cari apa penyebabnya. Karena sudah terlalu banyaknya dosa mungkin. Bahkan ada yang protes dengan takdir Allah. Dia bukannya introspeksi karena dosanya kemudian bertaubat, beristighfar, malah protes. Apa dosaku sampai ditimpa masalah seperti ini, seperti itulah. Berbeda dengan bagaimana para salafus saleh. Orang sebagian orang sekarang bahkan dia protes dengan takdir Allah, akhirnya dia terjerumus dalam dosa yang lainnya. Itu perbedaan kita dengan para salafus saleh, sangat jauh. Jauh mereka yang benar-benar orang soleh apalagi ulama seperti Ibnu Sirin, jarang berbuat dosa. Ketika dia terima masalah, dia apa sih dosanya? Oh, dosa 40 tahun yang lalu nih. Supaya seperti itu. Dan kaidahnya, apapun yang menimpa kita, itu karena sebab dosa. Dan apapun yang menimpa kita, akan menggugurkan dosa-dosa itu. Sekali lagi, semua yang menimpa kita, keburukan, masalah, musibah, sakit, kegundahan hati, itu semua karena sebab dosa, dan kalau itu kita alami, itu akan menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, Ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin, wala hammin wala hazanin, wala adan wala ghammin, hatta syaukata yushakuha illa kafarullahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin ditimpa oleh rasa letih di badannya. Capek dia, kecapean, sakit, gelisah, ada gangguan orang, sedih, sampai dia tertusuk duri saja, itu pasti ada dosa yang digugurkan. itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita kita ditimpa itu oleh Allah SWT karena sebab dosa kita. Dan kalau itu kita alami, itu sedang ada penghapusan dosa di situ. Wahuna nuktatun nasu fi dam kata Ibnu Qayyim, ini ada satu titik penting di sini yang orang banyak keliru dalam hal ini, dalam masalah dosa, kata Ibnu Qayyim. "Wa hiya annahum fil hal." Yang orang banyak keliru dalam masalah dosa ini bahwasanya sebagian orang ketika dia berbuat dosa, dia tidak melihat dampaknya langsung. Dampak dosanya dia tidak alami, dia tidak lihat secara langsung, kata Ibn Qayyim. Ya ta ta tapi dampaknya Allah tunda, nggak langsung Allah kasihkan dampak dari dosanya. Tapi nanti ditunda. Bisa jadi minggu depan, bulan depan, satu tahun ke depan, puluhan tahun ke depan, dua puluh tahun lagi mungkin, baru Allah berikan balasan dari dosa yang pernah dilakukan. Dia sudah lupa sama dosa itu, tapi Allah nggak lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wa Allah mencatat semuanya sudah didata, tapi mereka lupa sama yang sudah mereka lakukan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Fayadhunnu abdu annahu la baru ba'da Dan mereka lupa sama dosanya, mereka ngira Allah nggak akan berikan dampak dari dosa itu. Sudah sudah lalu, sudah lewat. Sudah nggak akan, nggak insyaallah nggak ada dampaknya. Lah bakal ada dampak. Labut. Pasti ada dampak. Tapi nggak langsung. Bisa jadi tertunda. Bisa jadi tertunda sampai puluhan tahun. Wa annal amra kama Sebagian orang tertipu, tertipu, menyangka hal tersebut. nggak ada dampaknya. Mereka lupa seperti perkataan penyair. Ida lam ha'ibun fi lahu Jika andaikan dinding itu yang runtuh itu tidak ada debunya, tidak berdebu ketika dia runtuh, maka nggak ada debu lagi yang nempel di dinding itu setelah itu. Nggak seperti itu konsepnya. Karena terkadang dosa itu dampaknya tertunda, tertunda bahkan sampai puluhan tahun. Oh subhanallah, kata Ibn Qayyim. Subhanallah. Kam akad, kam ahlakat albaliyatu minal khalq. banyak makhluk yang binasa gara-gara terpedaya dengan konsep tadi. Bahwasanya dosanya kalau dia nggak lihat dampak yang langsung, oh berarti sudah aman. Banyak orang binasa gara-gara pemikiran seperti itu. Wakam azalat min ni'mah, Bukan jalabat min ni'mah. Pemikiran seperti itu berapa banyak mendatangkan musibah, azab kepada orang. Betapa banyak nikmat nggak jadi datang gara-gara pemikiran seperti itu. Wama aktarul muhtarina biha min al ulama fadlan Betapa ulama fadlan 'anil orang yang terpedaya dengan pemikiran seperti itu dari kalangan orang yang alim terlebih lagi dari orang-orang jahil walam mukhtar yang yang mereka tidak tidak tahu orang-orang yang terpedaya tersebut tidak mengetahui bahwasanya dosa itu akan merusak merusak nggak langsung caranya merusak merusaknya nggak secara langsung tapi bertahap ntar sebagaimana racun merusak tubuh karena racun itu dia menggerogoti di tubuh waktunya dalam waktu yang lama bertahap begitu juga dosa merusaknya sama seperti racun tidak secara langsung tidak spontan terkadang nggak spontan wakam yang kudul jarhu al mundamil al wa di kitab terjemahan itu terjemahannya nggak benar di, di, dalam kalimat ini ya. Sebutkan di situ seperti luka yang di hutan apa sebutkan nggak seperti itu terjemahannya yang benar. Maksudnya di kalimat ini kama yang kudul jarahul mundamil alal, alal seperti kerusakan yang diakibatkan luka yang diperban sedangkan dalam luka tersebut ada kotoran ada penyakit jadi luka, ketika ada luka, dia mau perban, mau, mau, membalut luka ini, tapi dalam luka itu ada kotoran, dia belum bersihkan. Dia nggak bersihkan dulu lukanya. Kemudian dia perban, setelah dia perban, dia merasa aman. Oh aman, nih, luka sudah diperban. Tapi digerogoti luka itu gara-gara ada infeksi di dalam yang dia nggak berbersihkan. Itu maksudnya kalimat ini. Di dalam kita terjemahan itu terjemahannya salah, kurang tepat. Jadi merusaknya dalam waktu yang lama. Dia 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 balut merasa sudah aman, tapi nanti dampaknya semakin lama lukanya semakin semakin parah infeksi. Kemudian beliau menyebutkan Imam Nukaim melanjutkan waktu al Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan riwayat dalam kitab Az Zuhad Anabid Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat yang mulia. Wa'budullaha ka'annakum tarawnahu. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kalian melihatnya. Kita berusaha beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Inilah yang disebut dengan apa ya, ikhwan? Dengan marjabah, derajat ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah ketika orang dia beribadah itu akan akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan itu tingkatan tertinggi Islam pertama kemudian tingkatan di atasnya adalah iman kemudian berikutnya ihsan dalam hadis uh, Umar bin Khattab hadis Jibril yang sudah sangat masyhur hadis kedua dalam Arba'in hmm. Nawawi fa akhbirni 'anil ihsan kabarkan beritahukan kepadaku tentang ihsan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka tarawu, fa yakun, fa tarawu, fa kau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Dan ketika engkau tidak melihatnya, maka dia yakin Allah sedang melihat. Ketika dia tidak melihat Allah, dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah sedang melihat. Ketika orang dia beribadah sudah sampai ke level ini, ini disebut dengan darajat ihsan. Maka kata Abu Darda, Abdullah ke anak sembahlah Allah beribadalah kepada Allah seakan kau melihatnya. fil mauta. Anggaplah diri kalian sudah meninggal dunia. Lihat kata Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang sangat soleh. Terkenal dengan kesolehannya, tawadu dan zuhudnya. Beliau banyak memberikan nasihat-nasihat nasihat, nasihat, nasihat seperti ini. Beliau berkata, anggaplah diri kalian sudah mati. Perbanyak ingat kematian. Jangan lalai dengan kehidupan. Perbanyak ingat kematian. Mengingat kematian merupakan ibadah tersendiri. Mengingat kematian itu ibadah. Dan, dan Nabi SAW memerintahkan kita banyak-banyak ingat mati. Orang kalau sudah banyak ingat mati, insya Allah dia benar. Insya Allah dia, dia berusaha memperbaiki dirinya. Karena seorang salafus salih, pernah berkata kalau seandainya kalau seandainya hatiku sampai lalai mengingat mati aku takut aku, aku binasa aku takut hatiku ini rusak binasa kalau kalau sampai hatiku lalai tidak mengingat kematian kata Nabi saw akhiru perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan yaitu al maut kematian sering-sering ingat mati ini salah satu kunci orang mau berubah, mau benar, sering-sering ingat mati. Makanya orang kalau sudah diingatkan tentang kematian, dia tidak masih tidak mau tergerak hatinya, maka sulit dia mau diingatkan dengan cara yang lain. Orang kalau diingatkan, ingat kau ini akan mati suatu saat cepat atau lambat akan meninggal dunia, meninggalkan dunia ini Allah akan cabut nyawa, nggak akan balik lagi ke dunia, nggak akan bisa beramal soleh, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan di dunia ini dalam kubur di akhirat ketika orang diingatkan dengan kematian maka akan biasanya orang cepat hatinya tergerak takut ya ingat ingat kematian Nabi memerintahkan kita sering-sering ingat kematian supaya apa supaya memperbagus ibadah kita supaya memperbaiki perbuatan kita amal soleh kita makanya ibadah yang mulia ingat kematian sering-sering makanya tadi kita sebutkan Mengingat kematian ini adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki diri. Salah dulu, kalau dia mau menasehati orang ahlu maksiat, mau ngerubah dia, supaya dia berubah, dibawa ke kuburan. Dibawa si pulang ke kuburan, ikut kuburan. Lihat. Lihat ini kuburan. Kira-kira, Mada ya Mada ya Kira-kira mayat ini, apa yang dia dambakan? Apa yang dia harapkan, yang dicita-citakan orang yang sudah yang dalam kubur ini? Maka dia akan bilang, ya pasti dia akan berharap hidup lagi, balik ke dunia sehingga bisa beramal soleh. Kemudian kata salaf ini, yang yang mereka harapkan ada padamu sekarang. Kau masih hidup, segera beramal soleh, perbaiki diri. Kita disuruh sering-sering ziarah kubur biar kita ingat mati. Makanya kuburan-kuburan pemakaman umum untuk umum kalau bisa di jalanan besar. Jalan raya besar, jalan protokol ini bikin pemakaman umum gede-gede itu -gede, banyak-banyak. Supaya orang-orang yang pakai mobil mewah, pejabat lewat lihat kuburan ingat mati mereka. Biar ingat mati. Mobil mewah yang sedang dia pakai ini akan ditinggalkan. Jabatan yang sedang dia pegang ini dia akan tinggalkan, dia akan masuk kuburan pasti cepat atau lambat pasti akan mati. Pikirkan cara apa dengan cara apa kita akan meninggal dunia nanti. Seperti apa kita akan meninggal dunia. Allah cabut nyawa kita ini seperti apa kira-kira nanti. Ini? Kapan kira-kira. Kita masih ketemu nggak sama Ramadan tahun depan. Kita masih ketemu nggak bulan depan. Kalau orang sering-sering memikirkan ini. Dia hatinya akan takut. Berusaha memperbaiki diri. Bahkan dalam sholat. Kata Nabi SAW salat muwaddi'. Kata Nabi SAW, jadikanlah salat seperti salat perpisahan. Artinya kau akan meninggal setelah salat tinggal. Kalau enggak, engkau enggak bisa salat lagi. Kira-kira kalau orang dikasih kesempatan salat terakhir kali dia salat dia enggak bisa salat lagi, dia akan meninggal setelah ini. Kira-kira bagaimana dia salat? Pasti akan dia salat dengan salat yang sangat sempurna. Itu dampak positif manfaat dari orang mengingat kematian dan ya Darda mengingatkan Anggaplah diri kalian ini dah meninggal dunia. anna qalilan min Ketahuilah, kata Abu Darda. Sesuatu yang sedikit, yang menjadikan kamu merasa cukup, itu lebih baik. Daripada sesuatu yang banyak, yang menjadikan kalian melampaui batas. Artinya Abu Darda menasehati kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam dunia, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mengejar dunia. Karena terkadang orang ketika dia bernafsu mengejar dunia dia lupa sama akhirat, lupa sama kematian. Dan ketika dia sudah bernafsu mengejar dunia, dunia itu masuk ke hatinya sehingga dia takut mati. Kok sudah dunia masuk ke hatinya dia takut mati? Terlalu cinta sama dunia. Maka jangan berlebihan cukup yang membuatmu cukup merasa cukup itu lebih baik daripada kamu berlebih-lebihan sesuatu yang banyak menjadikan kamu melampaui batas wa alamu annal birra la yubla dan ketahuilah bahwasanya setiap kebaikan yang kau kerjakan itu tidak akan usang tidak akan musnah semua kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini amal soleh sekecil apapun akan kita rasakan manfaatnya di dunia dan akhirat jangan khawatir semua kebaikan yang kita kerjakan gak akan usang. akan ada manfaatnya akan ada akan ada manfaat akan ada faedah yang kita rasakan terlebih lagi di akhirat wa annal ithma la dan dosa tidak akan dilupakan kata Abu Darda Jadi kita sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ahsahullah wa nasuh yauma yajma'ukum jami'an Ahsahulillah wa nasuh. Tatkala mereka dibangkitkan dikumpulkan, yomaihshuruhum jami'an. Gimana ayatnya? E, dalam surat Mujadilah itu, yomaihshuruhum jami'an. Walhasil ahsahulillah wa nasuh. Ketika di tengah ayat. Ketika mereka dikumpulkan, Allah SWT mau masukkan masuk dalam persidangan. Mereka ada lupa sama amal-amal yang mereka sudah lakukan. Dosa-dosa mereka lupa. Tapi Allah mencatat. Allah tidak akan lupa. Kemakian Rabb bukan asia. Sungguhnya Allah tidak akan lupa. Kemudian beliau melanjutkan. Ini lewat aja ya. Beliau menyebutkan hada ma'anna lidzambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhir. Di samping itu juga kata Ibnu Qayyim dosa itu dampaknya bisa datang pontan saat itu juga, tidak ditunda. terkadang dosa itu dampaknya tertunda, terkadang dia rasakan dampaknya langsung. Qala Sulaiman At-Taymi. Sulaiman At-Taymi berkata, "Inna ar-rajula la yusibu ad damba fi sirri fa yusbihu 'alayhi madalla." Sungguhnya seorang dia melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi dan di, di pagi harinya dia dapati kehinaan yang sudah dirasakan. Artinya dia mendapatkan dampak dari dosanya langsung, tidak tertunda. Kemudian beliau melanjutkan Wa qala Yahya bin Muad Ajibtu min yaqul Aku heran sama orang yang dia berdoa kepada Allah, yaqulu fi du'a'ihi Allahumma la a'da Ya Allah jangan engkau jadikan musuhku bergembira dengan musibah yang menimpaku. Syamatah itu artinya orang itu dia bergembira dengan musibah yang menimpa orang lain. Jangan kau jadikan musuhku bergembira dengan musibah yang menimpa kau, keburukan yang menimpa kau. Ya, Yahya bin Mu'ad al-Razi heran. Orang berdoa, Ya Allah, la tu syammit biala ada. Dia berdoa demikian, Thumma huwa yushammit nafsahu kulla aduwin. Kulla aduwin lahu. Tapi dia menjadikan semua musuhnya mencomoh dia. Qila wa kifadhalik. katakan kepadanya bagaimana itu bisa terjadi qala ya asillah sebabkan karena dia bermaksiat kepada Allah isyammit bihil, bihi, bihi fil qiyamah semua musuhnya akan mencemooh dia melakukan syamatah kepada dia di hari kiamat gara-gara apa gara-gara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa dunnun. Dunnun, Nabi Yunus alaihi salam berkata Man khana Allah fisir, hatta sitrahu fil ananiyah. Siapa yang mengkhianati Allah di tatkala dia bersendirian, Allah akan maka Allah akan menyingkap tabirnya di hadapan umum. Aliyad Maka selesailah Ibn Ibnu menyampaikan riwayat-riwayat tentang dampak buruk dari dosa dan maksiat. Maka barulah Ibnu Qayyim masuk ke inti pembahasan dari buku ini. Subhanallah, ini kita sudah nyampe kira-kira seperempat dari buku ini. Dan ini baru nyampe ke inti pembahasan buku ini. Ini inti pembahasan bu buku ini Ibnu Qayyim bahas di pasal ini. Faslun atarul qabihati lil ma'asi. Pasal dampak-dampak buruk dari dosa dan maksiat. Sebelumnya udah kita bahas itu Ibnu Qayyim menyampaikan riwayat-riwayat hadis hadis tentang dampak buruk dosa dan yang lainnya kita sudah bahas panjang lebar belum masuk ke inti pembahasan subhanallah lihat bagaimana dalamnya ilmu dan penjelasannya Imam Nukaim rahimahullahu ta'ala makanya pasal yang akan kita bahas ini hadirin azunullahu wa iya ini pasal yang sangat istimewa azim dan pasal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang semua orang muslim butuh untuk membaca rincian yang Imam Ibn Qayyim tuliskan dalam buku Karena ulama memuji Ibn Qayyim, memuji kitab ini. Karena beliaulah yang menulis kitab tentang dampak buruk dosa dan maksiat yang terbaik. Kitab ini. dipuji oleh para ulama. Kitab ini karena beliau merincikan dengan sangat indah, sangat terperinci, bagus pendalilannya, mudah difahami lengkap maka ini kitab yang membahas tentang dampak buruk dosa dan maksud yang terbaik ini sebutkan oleh para ulama dipuji kitab ini kadang-kadang ulama menulis kitab beberapa ada yang menulis serupa tapi ada yang terbaik di situ contohnya seperti syarah sahih bukhari banyak ulama mencoba mensyarah hadis sahih bukhari tapi yang terbaik yang masyarakat saya Bukhari adalah Ibnu Hajar. Al-Asqalani kita kitab Fathul Bari, Tidak ada yang lebih baik dari itu. Insyaallah kita lanjutkan pada salat Isya. Fa qul hadza subhanakallah bihamdika shalla la ilaha illa wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Pembahasan dalam kitab ini sekarang kita masuk ke pasal yang baru. Setelah panjang lebar kita membahas kitab ini sampai kira-kira seperempat dari kitab ini sudah kita bahas. Dan Ibnu Qayyim membahas panjang lebar tentang dosa dan empat buruk dosa, riwayat-riwayat tentang bahayanya dosa dan yang lainnya. Dan sekarang baru kita masuk ke inti dari buku ini. Inti dari buku ini, Ibnu Qayyim menuliskannya untuk seseorang yang dia terjerumus dalam dosa, yang ingin dinasihatkan oleh beliau supaya meninggalkan dosa. Intinya beliau ingin menyebutkan dampak buruk dosa supaya orang ini berhenti dari perbuatan dosanya dan ini intinya baru masuk ke sekarang kita di buku ini pasal uh, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang dampak buruk dampak buruk dari maksiat dan ini adalah pasal yang azim dan pasal yang sangat istimewa hadir dan setiap orang muslim butuh untuk membaca buku ini baca pasal ini semua. Mau orang yang soleh, apa terlebih lagi orang ahlu maksiat. Sangat butuh penting dia untuk membaca apa yang ada dalam pasal yang beliau e, Ibn Qayyim tuliskan dalam pasal ini. Dan juga apa yang beliau sampaikan dalam pasal ini tentang dampak buruk dosa dan maksiat ini sangat layak untuk disampaikan di atas mimbar-mimbar oleh para khatib. Karena saking pentingnya materi yang ditulis di sini. Orang butuh sama pembahasan seperti ini. Agar orang yang bermaksiat, dia akan berhenti dari maksiat. Dan orang yang bertakwa, ketika disampaikan masalah ini, dia takut untuk bermaksiat. Dan yang beliau rincikan di sini sangat baik dan ulama memuji kitab ini dan disebutkan ini adalah kitab terbaik yang mengumpulkan tentang dampak buruk dosa dan maksiat. Kitab Ad-Adawain. Yang pertama, beliau menyebutkan Faslun al athar Al-Qabihah Lil Ma'asi. Dampak buruk, dampak buruk dari uh, maksiat. وللمعاصي من الآثار القبيحة المدمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله Maksiat itu memiliki dampak-dampak buruk dan tercela dan berbahaya bagi hati dan badan fisik seseorang di dunia dan di akhirat yang tidak tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah ta'ala sekadar kadar keburukan tersebut. Yang jelas ada dampaknya. Dampak buruk bagi hati terutama dan juga bagi badannya di dunia dan juga di akhir. Dampak dari dosa. Yang banyak orang lalai dari dari hal-hal ini. Karena ketika disebutkan ini, para khotib menyampaikan masalah ini kepada umat. Agar umat orang takut untuk terjerumus dalam perbuatan dosa. Agar orang takut dan sadar. Yang pertama beliau sebutkan di sini. Yang pertama, tentunya beliau sebutkan banyak ya. Mungkin kita ambil di sisa waktu ini satu, dua atau tiga. Yang pertama, faminha di antaranya dampak buruk tersebut hermanul ilm. Orang akan terhalangi dari ilmu. Dampak buruk dosa orang terhalangi dari ilmu ilmu agama khususnya ilmu syar'i fa innal ilma nurun yaqdhibuhu Allah fil qalbi sungguhnya ilmu itu cahaya yang Allah berikan Allah masukkan ke dalam hati hati manusia wal ma'siyatu tudfi'u dzalik wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur dan maksiat memadamkan cahaya tersebut. Jadi ilmu syar ini cahaya. Al ilmu nurun kata Nabi SAW. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini cahaya bagi manusia. Cahaya bagi hati manusia. Menjadikan hidup orang terang benderang. Yang dia lakukan jelas, terarah, terukur. Atas bimbingan wahyu. Ilmu ini cahaya. Menerangi hati manusia. Dan maksiat itu kegelapan yang memadamkan cahaya tersebut. Karenanya ketika orang berilmu, ketika dia melakukan ber, ber, ketika dia orang melakukan ber, uh, melakukan perbuatan maksiat di satu sisi, di satu sisi, dia terhalang dari menuntut ilmu. Dari menuntut ilmu ini sudah terhalangi. Terlebih lagi dari ilmu tersebut. Ketika dia berbuat maksiat, dampak buruk dari dosa yang dilakukan itu hatinya sulit tergerak pergi majelis ilmu menurut ilmu nggak mau dia. Perhalangi dia dari majelis ilmu, dari menurut ilmu terhalangi. Terlebih dari dari ilmu itu. Itu dari satu sisi, di, di sisi yang lain, orang yang sudah menyebutkan diri dengan menurut ilmu seperti kita-kita yang ada di sini, antum semua yang sudah semangat menurut ilmu mau datang ke majelis ilmu, mau duduk mendengarkan ilmu mencatat, menyembuhkan diri dengan ilmu lah. Ketika terjerumus dalam perbuatan dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, maka dosa itu menjadi sebab kita terhalangi dari ilmu yang kita cari. Terhalangi kita dari ilmu yang mau kita kita dapatkan. Entah karena maksiat tersebut, pemahaman kita jadi terganggu. Yang tadinya ketika disampaikan sesuatu Gampang sekali kita pahami, kita cerna Masuk ilmu ke dalam hati Jadi terhalangi gara-gara dosa itu Atau mungkin hafalan, kekuatan hafalan kita Jadi terganggu Gara-gara dampak buruk dosa itu Atau mungkin sesuatu yang sudah kita kumpulkan Panjang, lebar, udah jauh-jauh Kita menurut ilmu banyak Sudah kita dapatkan, jadi hilang Gara-gara dampak buruk dari dosa yang Dilakukan Dipadamkan sama mahasiswa tersebut ilmu yang sudah kita dapatkan tuh seperti cahaya dalam hati terpadamkan karena kemaksiatan. Bagaimana tadi kita sebutkan kaidahnya? Ilmu itu cahaya, al ilmu nurun dan maksiat itu adalah kegelapan yang memadamkan cahaya tersebut. Karenanya Allah swt menyebutkan dalam surat uh, Ashura ayat 52. Kata Allah swt, "Wakdalik awhiina ilaika ruham min amrina dan demikian kami wahyukan kepada mu, wahai Muhammad. Wahyu dari perintah kami. Ma kun tadri mal kitab iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Al-Quran. Tidak tahu apa itu keimanan. Walakin ja'alna hunuran. Nah man nasya'u min ibadina. Karena tapi Allah jadikan wahyu tersebut cahaya yang dengan cahaya tersebut Allah berikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Allah sebutkan ilmu ini cahaya. Dalam ayat lain kita ayat yang lalu pembahasannya lalu kita sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa nuran yamshi bihi fil nas, kama mathaluhu fil dhulumat." Dan apakah sama perumpamaannya orang yang yang hatinya mati kemudian Allah hidupkan hati itu dan Allah jadikan cahaya bagi dia dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah manusia cahaya dalam hatinya Allah jadikan dengan apa dengan ilmu dan ketika orang masuk ke dalam perbuatan dosa maksiat ilmu cahaya tersebut perlahan padam dan dia terhalangi dari mendapatkan ilmu terhalangi dari memahami ilmu tersebut atau terhalangi dari keber keberkahan ilmu tersebut Karenanya beliau melanjutkan di sini kisah tentang Imam Syafi'i. Syafi'i Malik ma ra'a min wa Ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik kemudian membacakan hadis Imam Malik takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Ini anak ini luar biasa kecerdasannya. Pemahaman cepat sekali dia paham. Dia Cerdas intinya, jenius Imam Syafi'i dan Imam Malik takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i yang waktu itu masih kecil, masih muda, sangat belia. Ya. Kemudian Imam Malik berkata-kata kepada Imam Syafi'i, "Ini Allah, qad alqa lebih qalbika nur." Sakti kepada Imam Syafi'i, Syafi "Wahai Fulan, wahai anak kecil, wahai Syafi'i, sungguhnya aku melihat Allah telah memasukkan ke dalam hatimu cahaya." fala tudfi'hu bidhul bidhulmati ma maka jangan engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan kegelapan maksiat kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i kemudian Imam Syafi'i sendiri berkata dalam perkataannya sangat masyhur syakawtu ma syakawtu ila waqi'in su'a hifdhi farshadni ila tarkil ma'asi aku mengeluhkan kepada guruku waqi' Imam Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya waqi' tentang buruknya hafalanku kenapa hafalanku kok terganggu dan beliau terkenal dengan hafalannya, kemudian waki mengarahkan kepada dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Jauhi perbuatan dosa. wa waki berkata alam, wa 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 Ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya wa la yuhda lil asi. dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini yang pertama di antara dampak buruk dosa itu terhalangi dari ilmu. Kalaupun didapat ilmu itu biasanya keberkahannya enggak ada. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dampak buruk yang berikutnya yang kedua, wa minha kata Ibnu Qayyim, hirmanur rizq. Herman Rizq terhalanginya orang dari rezeki. Di antara dampak buruk dosa, orang bisa terhalangi dari rezeki. Wa fil sebutkan dalam musnad Imam Ahmad, riwayat, innal abda la bidam bin Yusibu. Sungguhnya seorang hamba terhalangi rezekinya karena sebab dosa yang dia lakukan. Terhalangi dia dari rezeki karena sebab dosa yang dia lakukan. Kama anna taqwa, perhatikan kaidah yang Ibn Qayyim sebutkan di sini. Wa Sebagaimana ketakwaan itu ketika orang bertakwa kepada Allah itu akan mendatangkan rezeki kepada dia. Ketakwaannya bisa mendatangkan rezeki kepada dia. Sebagaimana ketika dia meninggalkan ketakwaan itu akan mendatangkan kefakiran. Ini dua hal yang bertolak belakang. Rezeki itu bersebanding jujur, sebanding lurus dengan ketakuan seorang. Rezeki itu tidak sebanding lurus dengan titel antum, dengan titel kita, sekolah kita, dengan harta kita lah. Rezeki itu sebanding lurus dengan ketakuan. Karenanya ketika dia bertakwa kepada Allah, itu akan membuka pintu rezekinya dia, akan mendatangkan rezeki sebaliknya. Kalau dia meninggalkan ketakwaan kepada Allah, dia bermaksiat, itu akan mendatangkan kefakiran. Dalilnya apa? Allah SWT sebutkan dalam surat at talaq ayat 2 dan 3. Ini ayatnya nyambung, terpisah. Di akhir ayat yang kedua Allah menyebutkan, Ini ayat akhir ayat yang kedua. Di awal ayat yang ketiga, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari semua masalahnya. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, orang yang meninggalkan ketakwaan, berbuat dosa, bermaksiat, itu akan mendatangkan kefakiran, Menjatakan kesulitan dalam hidup. Taib, itu yang kedua. Ya, jadi yang kedua tadi bahwasanya kemaksiatan itu menghalangi orang dari rezeki. Kalaupun dia Allah berikan dia rezeki, perhatikan. Ketika orang bermaksiat, kalaupun Allah berikan dia rezeki, keberkahan rezeki itu enggak ada. Keberkahannya enggak ada. Ya karena kita butuh keberkahan di situ. Orang kalau Allah berikan rezeki sedikit tapi penuh dengan keberkahan, dia akan merasa cukup, keluarganya akan kecukupan berkah rezekinya. Nah, di antara dampak buruk dosa menghalangi rezeki dan juga menghalangi dari keberkahan rezeki tersebut. Kemudian satu lagi kita ambil yang ketiga. Satu lagi insya Allah sisanya kita lanjutkan teman berikutnya. Di antara dampak buruk dosa yang berikutnya yang ketiga, Ibnu menyebutkan di sini wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. yaitu rasa gelisah dan takut yang dia rasakan di dalam dadanya, dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Kalau dalam kitab terjemahan di situ dimaknai hampa, kosong. Memang salah satu di antara makna wahsyah itu artinya kosong. Kekosongan, kehampaan, tapi kurang tepat. Yang lebih tepat dia akan merasakan maknanya gelisah dan ketakutan yang dia rasakan dalam hatinya ketika dia bermaksiat dan itu antara dia sama Allah Subhanahu taala. Sangat mengganggu dalam hatinya dia ketika dia berbuat maksiat. Selagi masih ada keimanan dalam hatinya pasti dia akan merasakan kegelisahan, mengganggu, mengganjal di hatinya itu pasti. Tanda dia beriman, masih ada keimanan dalam hatinya. Berbeda orang yang sudah nggak ada keimanan dalam hatinya dia melakukan kemaksiatan, dia menikmati berlezat-lezatan dengan maksiat tersebut, gak ada rasa penyesalan, gak ada rasa takut. Tapi orang yang beriman, dia berbuat maksiat kepada Allah, pasti akan dirasakan kegelisahan, ketakutan, gundah dalam hatinya, bergejolak antara dengan Allah SWT. Memang ketika dia bermaksiat, dia merasakan kelazatan. Nikmat, dia merasakan melakukan ke ke kemaksiatan. Dia rasakan kenikmatan, dia rasakan kelazatan. Tapi kelazatan yang dia rasakan itu tidak bisa dibandingkan dengan kegelisahan, ketakutan yang dirasakan dalam hatinya. Kenikmatan yang dia rasakan, ya sementara. Dia benar dia merasakan kenikmatan dari maksiatnya kelezatan, tapi kelezatan itu akan sirna. Sementara dia rasakan lezat, tapi itu hilang. Sisanya apa? Dia akan merasakan gundah ketakutan dalam hatinya terus dalam waktu yang panjang. Dan bisa, bisa dibandingkan antara kelezatan dari kemaksiatan yang dilakukan dengan kegelisahan yang dirasakan dalam hatinya. Nggak bisa, nggak bisa dibandingkan. Dan Tukai menyebutkan di sini, وَحْشَتُنْ يَجِدُهَا الْعَاسِ فِي قَلْبِهِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ kegelisahan ya ketakutan rasakan dalam hati yang antara dengan Allah la tuwazinuha wa la ladatul aslan tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan dan kenikmatan apapun ya, apalagi kenikmatan maksiat yang dilakukan nggak bisa dia bandingkan dengan rasa dalam hati yang dia rasakan walau lahu dunya bi walaupun seluruh kenikmatan dunia terkumpul padanya nggak bisa di mengalahkan kegundahan yang ada dalam hati orang yang bermaksiat. Dalam tapi betul tidak bisa menandingi kegelisahan dalam hatinya tersebut. Ada amrun la bihi illa man fi qalbihi haya. Perhatikan kata di sini. Poin yang ketiga ini dampak buruk yang ketiga ini tidak dirasakan oleh orang tidak dirasakan oleh Seorang kecuali yang masih ada kehidupan dalam hati. Kalau sudah hatinya sudah mati, dia nggak akan merasakan, nggak akan dia merasakan ketakutan, kegelisahan, nggak akan. karena hati udah mati. Karena orang yang masih ada kehidupan dalam hatinya, dia pasti akan merasakan wahsyah ini kegelisahan, ketakutan dalam hatinya pasti. Kecuali kalau orang yang hatinya sudah mati, orang kafir misalnya, Kemaksiatan jadi yang dia, mati betul kemaksiatan yang mereka lakukan. Gak ada dia rasa rasa takut gelisah antara dia sama Allah. Gak ada karena mereka hukum dari awal mereka sudah gak beriman kepada Allah Subhanahu. Kata Dok Mama Lijur ilam seperti orang yang sudah mati. Bangkai ya, kok ada luka di dalam di tubuh bangkai tersebut dia ya, akan merasakan sakit. Karena apa? Karena sudah mati ini bangkai. Ya. Gak akan merasakan sakit dari luka apapun yang ada padanya. Adapun orang yang numpuk tadi yang sudah bertumpuk-tumpuk dosanya, dia nggak peka sama hal-hal seperti ini. Ya makanya di antara keimanan seorang, di antara bukti masih ada keimanan dalam hatinya ketika dia melakukan maksiat, ada rasa ini dirasakan. Ketika orang sudah bermaksiat, ada rasa takut, nyesel, gundah, itu tanda masih ada keimanan dalam hatinya. Maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu Allah kasih sinyal itu segera diminta ampun bertobat kepada Allah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim. "Walau Kalau seandainya Gak ada alasan lain untuk meninggalkan dosa kecuali karena yang satu ini, poin yang satu ini, maka ini sudah layak, sudah cukup untuk orang meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa karena takut di kegelisahan dalam hatinya itu cukup satu alasannya saja. Orang yang berakal sudah cukup bagi dia satu alasannya untuk meninggalkan dosa, karena ini perkara dalam hati itu berat. Karena kita disebutkan sebutkan, ketika orang bermaksiat yang pertama kali diserang oleh dosa dan maksiat itu apa? Hatinya yang kena pertama kali, yang diserang pertama kali itu hatinya yang sakit, hatinya ada rasa ketakutan dalam hatinya, sesak hatinya. Malu sama orang, parno Gelisah Khawatir, gundah, takut sama Allah Pikirannya jadi kacau kemana-mana gara-gara apa? Gara-gara hatinya diserang sama dosa itu Ada seorang laki-laki Mengeluhkan kepada seorang yang Arif Tentang kegundahan yang ada dalam hatinya. Kemudian seorang tersebut berkata, "Idza kunta qad au kittunu, Jika dosa-dosa telah menjadikan hatimu gundah gelisah padahal, maka tinggalkan dosa tersebut. Maka tinggalkanlah dosa-dosa. Dan railah kebahagiaan وليس على قلبي أمر من وحشة الدنو وليس كما يقول وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب فالله المستعان ذنب آداء تسوطين لبيه فايت دالام هاتي دراسة كانوا أورام ملايين كان دوسة دوسة والله المستعان طيب حذرين أعزنا الله وإياكم InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya karena lihat sebagian sudah pada lesu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, menjadikan kita seorang penuntut ilmu, menjadikan kita seorang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kita penghuni surga firdausnya. آمين يا رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.